Abdullah bin Hudzafa ini jarang sekali orang tahu kisahnya, tapi beliau punya satu hal terutama pada saat menghadapi kematian yang luar biasa. Dia pernah diutus menuju ke negeri Romawi untuk menyerang, ternyata ditawan oleh Raja Romawi. Dan orang-orang Romawi sudah dengar, kebanyakan orang-orang Arab Badui dari padang pasir, jadi sisa Arab, orang miskin, tidak banyak orang kaya di antara mereka. Nanti kalau dibanding orang-orang Romawi dulu, nggak ada kekayaan apa-apa mereka. Tadinya orang tidak ada yang lihat, dianggap orang bodoh, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Sekarang dengan masuk Islam, Islam membawa mereka menyebar ke seluruh dunia, mereka jadi pemimpin. Dan yang luar biasa didengar oleh Kaisar, keyakinan orang Islam ini mengalahkan kokohnya gunung. Halal-halal, haram-haram, asal dia sudah belajar, dan dia memang sudah yakin dengan itu, nggak bisa digoyahkan. Sampai mati pun. Maka Kaisar waktu tawan sahabat-sahabat ini, pimpinannya adalah Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu. Kata Kaisar, mana pimpinannya? Ini si Abdullah. Dipanggil sama Kaisar di depan teman-temannya semua. Waktu itu kita perlu tahu teman-teman, Kaisar Romawi menguasai setengah dunia. Seluruh setengah dunia ini dikuasai sama dia. Kerajaan Romawi dulu terkenal, Bizantium Romawi. Kata Kaisar, hai Abdullah, kalau kau mau pindah ke Nasrani, masuk agama Nasrani, saya akan kasih kau setengah kerajaanku. Sekarang kau langsung jadi raja. Teman-teman bayangkan kalau kita ada orang punya 100 miliar, lalu dia bilang, saya kasih kamu 50 miliar, pindah agama. Mungkin orang-orang yang lemah imannya, 50 miliar, tadinya mungkin 1 juta pun susah dipegang, 50 miliar ini mengkhayal bagi dia. Abdullah bin Hudzafah ambil pelajaran teman-teman sekalian, ditawarkan setengah kerajaan Kaisar. Ditangkan saksi-saksi, kamu bilang, saya masuk Nasrani, setengah kerajaan. Dari Badui padang pasir orang miskin jadi raja langsung. Berdampingan sama Kaisar. Apa jawaban Abdullah? Kerajaan ditawarkan. Kata Abdullah, wahai Kaisar, jangankan setengah kerajaan Anda, seluruh kerajaan Anda, seluruh kerajaan Arab dan Ajam, mau orang Arab, mau orang selain Arab, dan kerajaan Anda pun semuanya kalau saya dikasih untuk meninggalkan agama saya sekejap mata, sekedip mata saja, tarfata'in dalam bahasa Arabnya, tidak akan saya lakukan. Tidak bisa. Ini ngalahin kokohnya gunung, teman-teman sekalian, imannya luar biasa gitu. Maka waktu itu Kaisar ini punya anak perempuan, orang bule. Kalau kita sekarang sering ucapkan begitu, yang terkenal kecantikannya, masih gadis, tinggi, putih, cantik, fitnah bagi laki-laki. Sampai banyak raja-raja waktu itu dan para perdana menterinya Kaisar, panglima-panglima perang berharap jadi suaminya perempuan itu. Terkenal sekali. Dikeluarkan oleh Kaisar, dulu di sebelahnya. Hai Abdullah, tengah kerajaanku dan nikahi anakku. Ini juga plus lagi, dapat perempuan tercantik di dunia pada saat itu. Kata Abdullah, dia mengatakan, Anda menawarkan anak Anda perempuan ini untuk digantikan dengan bidadari yang Allah janjikan untukku di surga. Percuma, enggak mempan. Ya. Maka kata Kaisar, penjarakan orang ini. Instruksinya, jangan kasih makan dan minum. Teman-teman, kita kalau enggak makan, 2 hari, 3 hari mungkin masih lapar, tapi masih bisa hidup lah. Tapi kalau enggak minum, ini enggak mudah nih. Dari pagi sampai malam kita enggak minum, sudah kering tenggorokan. 2 hari, 3 hari bisa meninggal ini. Jangan kasih makan dan kasih minum, di penjara. Dan Kaisar suruh penjaga-penjaga prajuritnya, perhatikan, kalau sudah lemes, sampaikan ke saya. 3 hari, 3 malam, enggak makan, enggak minum. Sampai dikatakan dalam kisah ini, Abdullah kepalanya mulai melemas. Lalu pada saat itu, kata prajuritnya, Kaisar sudah lemes. Kata Kaisar, masukkan babi dan khamr di penjaranya. Sekarang di babi. Ini bukan babi sembarang ya. Babi masakannya buat Kaisar. Jadi babi dengan bumbu yang wangi, nampan yang bagus, segala macam. Menggoda luar biasa. Dan dalam kondisi dia lapar. Kemudian khamr di kendi yang memang punya Kaisar. Tempatnya itu bukan sembarangan, dari emas. Taruh di situ. Subhanallah, sampai 3 hari ke depan, sampai daging babi itu menjamur, gak disentuh sama Abdullah. Padahal sudah mau mati. Gak bisa. Gitu. Kata Kaisar, kata prajuritnya, gak disentuh Kaisar. Sampai berjamur tuh babi. Panggil dia, panggil. 6 hari sekarang gak makan, gak minum. Ini luar biasa ini. Lalu kata Kaisar, kenapa kau gak makan dan minum? Kata Abdullah jawabannya, saya tahu dalam agama saya sekarang sudah halal tuh babi dan khamr. Karena saya akan mati kalau saya gak makan. Tapi demi Allah, saya tidak akan biarkan kau menghina agamaku. Sama Raja Dunia dia ngomong ini. Saya demi Allah tidak akan membiarkan kamu menghina agamaku. Kaisar bilang, kalau begitu saya akan bunuh kamu. Tapi bukan bunuh biasa. Saya akan masukkan kamu ke minyak panas. Didatangkan periuk, teman-teman sekalian. Besar. Bisa nampung 10 orang laki-laki masuk ke dalamnya. Karena besarnya. Taruh minyak panas, dibakar. Mendidih minyak itu. Kata Kaisar, cempulungin satu persatu prajuritnya Abdullah. Jangan dia. Dia terakhir. Sekitar 30 orang. Begitu dilempar yang pertama, teman-teman sekalian, dikatakan dalam riwayat kisah ini,
dimasukin, dalam hitungan detik tinggal tulangnya keluar. Abdullah lihat nih, satu dilempar, baju perangnya pun kulitnya semua habis orang itu, tinggal tulang, ngapung. Lempar yang kedua, begitu lagi. Yang ketiga, begitu lagi. Penuh dengan tulang-tulang manusia dan darahnya nih, minyak. Mendidih, pas giliran Abdullah, dengan lemesnya lagi ditarik, netesin air mata Abdullah. Kata Kaisar, udah netesin air mata nih, ah mungkin mau berubah. Kata peraja-peraja Kaisar, nangis. Berarti mungkin mau berubah, panggil. Hai Abdullah, jadi pindah Nasrani? Dia bilang, tidak demi Allah. Lalu kenapa kau nangis? Saya menangis karena saya menyesal hanya punya satu nyawa. Saya berharap punya 1000 nyawa, semuanya kau cemplungin ke minyak itu. Untuk mati menuju ke akhirat. Bagaimana orang beriman teman-teman faham masalah ini? Enggak ada yang goyahkan dia, dunia ini sebentar. Antum tarik kisah ini kepada penyakit yang sedang kita alami. Utang yang belum kita lunasi. Permasalahan rumah tangga yang kita hadapi. Seberat apa itu dibandingkan Abdullah ini? Enggak ada nilainya. Tapi dia begitu yakin ada Tuhannya Allah. Dan dia yakin dunia ini hanya sebentar, dia akan menuju ke akhirat. Itu poin yang tidak boleh luput dengan kita. Dan itu makna daripada perkataan hadis ini. Yang Allah bilang, siapa yang rindu bertemu denganku, aku rindu bertemu dengannya. Artinya siapa yang selalu tahu targetnya akhirat, dia akan menuju ke sana. Dan siapa yang benci bertemu denganku, dunia aja terus. Nggak ada urusan sama akhirat ini. Selalu pelanggaran, tidak ada kepatuhan. Nggak ada tobat menyesal dari dosa. Maka aku pun benci bertemu dengannya.